Bupati Aceh Besar Mawardi Ali mewakili masyarakatnya menyampaikan ucapan terima kasih kepada Gubernur Aceh atas keputusannya memilih daerah yang ia pimpin untuk menerima sapi kurban dari Presiden Joko Widodo. Sapi kurban pemberian Presiden ini umumnya untuk masyarakat Aceh dan Pak Gubernur mengkhususkannya untuk masyarakat di Aceh Besar. Kata Mawardi saat menerima sapi kurban Presiden dari Gubernur Aceh di halaman Masjid Agung Al-Munawarah Janto, Minggu 18 Juli 2021. Oleh sebab itu, Mawardi mengajak masyarakat Aceh Besar untuk terus bersyukur sehingga nikmat Allah akan bertambah. Di momentum pelaksanaan Hari Raya Idul Adha ini, Mawardi juga mengajak seluruh masyarakat Aceh Besar untuk meningkatkan rasa kepedulian dan pengorbanan antar sesama. Ia mengajak masyarakat saling membantu di tengah jepitan pandemi COVID-19. Banyak yang tersendat akibat COVID ini, dan mari kita lihat saudara dan tetangga kita, momentum Idul Adha ini adalah momentum untuk berbagi, ujar Bupati. Ucapan terima kasih juga disampaikan Imam Masjid Agung Al-Munawarah Janto, Tengku Junaidi. Ia sangat bersyukur Gubernur memberikan sapi kurban Presiden itu untuk masyarakat Aceh Besar, tepatnya di Kota Janto. Tengku Junaidi mengatakan ia akan menjalankan amanah kurban tersebut dengan sebaik-baiknya, sehingga daging kurban nantinya dapat dirasakan oleh masyarakat yang benar-benar membutuhkan.